Harapan Jaya H545 diberangkatkan menuju Surabaya. Kita doakan unit ini lancar di perjalanan, tiba dengan selamat di kota tujuan tanpa kendala satu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang hari ini kita berada di loket Harapan Jaya Sukarami Palembang. Loket ini berada di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 11, teman-teman. Atau lebih dikenal loket Pak Joni Kumis. Setelah tiba Harapan Jaya H645 Mas Hambali ya. Unit ini menggunakan sasis Sino RM 280 berbodi Jetbus 5 Adi Putro SHD, teman-teman. Nih, unit ini VIP class dengan ukur konfigurasi seat 22. Jumlah seatnya ada 34, rute Palembang Surabaya. Unit ini seperti biasa via tol panjang ya, Trans Jawa, Trans Sumatera ya. Adapun tiketnya kalau tidak salah 670.000 Palembang Surabaya, free 3 kali makan, teman-teman. Adapun waktu tempuh Palembang Surabaya kurang lebih 24 jam, teman-teman. Bahkan bisa lebih ya, tergantung suasana di perjalanan. Dari sini unit ini masuk gerbang tol Trans Sumatera, nanti istirahat di Lampung, masuk lagi tol sampai Bakoheni. Setiba di Merak langsung lagi masuk tol Trans Jawa, teman-teman. Untuk pemesanan tiket bisa online, bisa juga langsung ke loket Pak Joni Kumis atau loket Pak Lukman ya, ke loket resminya, teman-teman. Di loket Harapan Jaya ini juga melayani paketnya dengan tujuan Surabaya atau kota-kota yang dilalui Harapan Jaya ini, teman-teman. Ini Pak Kumis sedang mengkondisikan penumpang. Unit ini perpal di loket Sukajadi ya, di kilometer 14. Dari Sukajadi langsung ke loket Sukarami, teman-teman. Jadi loket keduanya loket Sukarami, teman-teman. Nanti di gerbang tol Jakabaring ada loket pelaju ya. Setelah itu langsung masuk tol ini, teman-teman. Jadi unit ini keluar hanya untuk pick up penumpang, menaikkan atau menurunkan penumpang, dan istirahat makan, teman-teman. Selebihnya unit ini berlari di jalan tol ya, teman-teman. Unit ini kemarin tiba cepat ya, jam 2 sudah masuk Palembang, teman-teman. Jadi waktu tempuhnya tergantung kondisi di perjalanan. Kadang-kadang sedikit terhambat di tol Jakarta Cikampek. Kemudian kadang-kadang juga sedikit terhambat antrian kapal ya, teman-teman. Adi Prima diberangkatkan Palembang, Jakarta, Bekasi. Sewanya pun lumayan, teman-teman.
Jadi untuk armada yang ke Palembang ini sudah mulai pembaruan ya teman-teman. Ini jet bus 5-nya sudah masuk, Avante H8-nya pun sudah. Ya, mudah-mudahan akan ada lagi unit-unit terbaru dari Harapan Jaya ya. Semenjak terbukanya tol Trans Sumatera, banyak sekali PO-PO asal Jawa yang main ke Sumatera ya teman-teman. Di samping Harapan Jaya, di Palembang ini juga sudah ada Rosalia Indah, kemudian ada Sinar Jaya, belum lagi pemain lawasnya ya seperti Putra Remaja, Ramayana, itu sudah lama dari tahun 90-an sudah main ke Palembang teman-teman, bahkan sampai ke Jambi. Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II kalau ke kanan itu ke arah batas kota kilometer 12. Kalau ke kiri itu ke arah pusat kota, teman-teman. Jadi untuk unit Harapan Jaya ini VIP class, teman-teman. 34 seat. Sementara banyak juga PO-PO asal Jawa itu ada beberapa yang menggunakan kelas eksekutif ya, yang 28 seat. Kalau Rosalia Indah eksekutif plus ya, 28 seat. Sementara Harapan Jaya ini VIP kelas ya, 34 seat. Tapi kalau kita masuk ke dalam, kita lihat kabinnya ya, sangat lega ya untuk perjalanan jauh. Walaupun ada 34 seat, kaki masih bisa selonjoran teman-teman. Harapan Jaya H545 diberangkatkan menuju Surabaya. Kita doakan unit ini lancar di perjalanan, tiba dengan selamat di kota tujuan tanpa kendala satu apapun. Oke, sekian dulu video kita siang hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.